katakan Din janjiku. Coba kak bantuin aku nyanyi kak dari suara perut kak. Kada dirimu. Coba kak. Kalau panak kalau nggak salah. Oh iya, sama ini salah penumbuh bulu hidung kan ada di sana ya. Ada. Ah jadi ini aja. Apa tuh yang? Jadi imam. Hah? Imam kak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke okay guys, ini dia guys. Aku telepon dulu guys. Orang ini guys. Dapat nih guys. Dania, aku telepon aja langsung ya supaya cepet ya guys ya. Dania ini pasti cowok. Cewek. Ini cewek. Halo. Pesan taksi online? Ya. Atas nama Dania ya? Iya, betul. Oh, jemput di mananya, Kak? Di depan rumah. Itu map-nya disesuai kok. Oh, disesuai. Sesuai titik ya depan rumah ya. Ayo udah. Okay. Nah, ya ditunggu ya, Kak ya. Ini bentar lagi nyampe. Ya, ya makasih. Guys, dapat guys. Come on. Guys, oh rumahnya ini guys. Oke. Okay. Atas nama Dania ya? Oh ya. Kak, bisa di depan dulu kak. Ini belum diberesin acak-acakan. Ya, maaf kak ya. Bentar kak, maaf. Bentar. Ya, maaf kak ya, ini tadi masih acak-acakan. Belum sempat ngeberesin. Ke Dago ya kak ya? Iya. Lama kak tadi namanya? Enggak, tadi nyasar kok. Tadi nyasar lumayan putar-putar di sini. Soalnya biasanya mapsnya suka. Mau kerja kak? Enggak, mau ngumpul aja sama teman-teman. Oh, ngumpul sama teman-teman. Sabuknya kak? Oh, udah. Astagfirullahaladzim, lupa kakak. Aku pinggir dulu ke kiri dulu kak ya. Aku kalau ke penumpang itu, sebelum pergi itu biasanya aku berdoa dulu kak. Kakak boleh ngaminin doanya atau mau ikutin doa aku juga gak apa-apa. Kakak maaf, non muslim apa muslim? Ya muslim. Gak muslim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga kita selamat sampai tujuan, semoga urusan kakak juga lancar ya, berkah semuanya. Amin. Amin. Bagus suaranya. Alhamdulillah, masya Allah, masih belajar. Kan itu tadi kan dari awalnya dari nyanyi ke ngaji gitu. Kakaknya suka musik? Suka. Gue sebenarnya cita-cita tuh pengen jadi ini kak, vokalis band. Cuman ya gini jadinya sekarang jadi taksi online. Gue dulu pernah ikutan itu. Indonesian Spidol, cuman nggak lolos. Nggak mungkin. Indonesian Idol. Perlu diganti emang? Masih nggak ini. Nggak lolos, cuman masuk ke 1000 besar. Telolos, kecewa aing. Tingkat kelurahan itu juga 1000 besar di Romba Karaoke. 17 Agustus kan? Iya, Agustusan kak, waktu pertama. Maksudnya itu. Coba biar nggak sepi, aku nyanyi dulu ya kak ya. Aku nggak apa-apa sambil nyanyi kak ya. Aku kan suka ngasih servis lebih ke penumpang gitu, gak apa-apa ya. Telah lama sendiri. Apalah lagunya kak? Gak pernah kukira bahwa akhirnya. Coba kak bantuin aku nyanyi kak, dari suara perut kak. Kada dirimu. Coba kak. Di hatiku. Ini enak lagunya kak. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tidak bertahan, mana takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di renungku. Uhey yang bukannya sekadar indah, kau tak akan terganti.
itu ada suara perut, suara leher, suara apa, suara bokong juga dikeluarin. Jadi teknik-tekniknya, ya kak, ada aku ada teknik-tekniknya. Ada improvnya kak, jadi improv. Tak pernah kuduga. Nah ini kok ini ketinggian nadanya kayaknya. Tergugat janjimu. Nah ke atas kak. Din janjiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, hanyalah kau yang ada di rengku. Kau tak akan terganti. Oh, meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, hanyalah kau yang ada di relungku. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Awas nanti jatuh cinta. Itu bagus suaranya. Tadi pura-pura yang pertama. Enggak kak, aku suka nervous aja sih kalau nyanyi depan cewek cantik tuh. Apalagi kalau depan bidadari. Kak, kerja kakaknya? Kerja. Oh, kerja di mana? Di wedding organizer. Oh, wedding organizer, WO. Oh, bagi apa? Bagian apa? Project officer. Oh, di kantornya berarti. Oh, aku juga suka ngisi-ngisi acara nikahan. Apa nama WO-nya? Mazaya. Mazaya. Oh, Mazaya. Ininya si, tahu kenal si Asep Kadal nggak? Ada di situ? Enggak. Oh, berarti bukan, beda dia berarti. Salah kali si itu Siti Ubed. Enggak kenal juga. Oh, berarti enggak ada sih. Siapa ya? Bodoh amat. Eh, Kak, bentar Kak, ada telepon. Bentar Kak ya. Maaf aku sambil telepon enggak apa-apa ya? Bentar, tapi ini pakai headset kok enggak apa-apa, aman nih. Halo. Yo, Pak Joko. Oke, gimana? Ini aku lagi di jalan. Kenapa? Enggak pakai helikopter lagi, pakai mobil pribadi aku. Aku lagi sama sekretaris aku nih. Gimana Pak Joko? Oh iya. Oh, proyek 20 miliar. Oh no. Jadi sih sebetulnya. Oke, besok ke Australia jadi ya. Aku tuh mau beli kangguru besok di Australia buat ngejagain rumah aku tuh. Di depan rumah kan banyak maling, Pak Joko tahu sendiri. Kemarin tuh behan nenek aku dicuri buat maling. Oh no. Iya. Lagian nenek aku siang-siang main TikTok, jadi makanya behannya di gondol maling. Aku tuh nggak setuju kalau nenek aku main TikTok tuh. Bukannya ngaji udah peot gitu. Ngomong-ngomong masalah nenek, yang lucunya lagi tuh nenek aku cita-citanya apa coba? Cita-citanya pengen jadi YouTuber tuh kan. Ada aja ya, pengen jadi gaming dia tuh katanya. Aduh, Pak Joko, Instagram nenek aku di follow ya, di follow back ya. Nah, katanya udah follow Pak Joko katanya. Gimana? Besok jadi ke Tokyo? Oh jadi, iya aku tuh mau beli salep ini. Salah pembuluh bulu udal. Kalau ada di Tokyo sih aku nggak apa-apa beli aja, itu kan original kalau di sana ya. Ya di sana merek Kalpana kalau nggak salah. Oh iya, sama ini salah penumbuh bulu hidung kan ada di sana ya. Tada. Nah itu kalau bulu ketek sih enggak sih ya, aku udah panjang. Cuman iya kayaknya bisa aja. Oh iya, aku ada bisnis nih sama si Pak John tuh. Biasa investasi 5 miliar ternak amuba. Cuman aku masih pending dulu nih. Aku masih sama Pak Joko dulu aja. Iya. Kalau masalah kenapa? Ke Arab. Oh, jadi itu. Aku udah belajar bahasa Arab loh Pak Joko. Kenapa? Bahasa Arabnya lapar. Gampang itu. Lama ta'maqan. Terkejutan. Itu sih gampang Pak Joko. Aku udah belajar bahasa Arab udah beberapa bulan inilah sama si Wan Qadir. Loh Pak Joko malah main tebak-tebakan. Hewan yang paling kasihan yang enggak dianggap. Hewan yang paling kasihan yang dianggap. Bentar aku tanya sekretaris aku ya, bentar ya. Hewan yang enggak pernah dianggap apa ya? Tahu enggak? Iya Pak Joko.
Enggak, ini sekretaris aku. Hewan yang paling enggak dianggap ayam. Nah, kenapa ayam? Karena enggak ada yang namanya telur mata ayam, adanya telur mata sapi. Sebenarnya tuh aku tuh bingung sama film si Sidul tuh. Aku kan nonton film bioskop Sidul tuh. Sebetulnya nama Sidul tuh aslinya bukan Rano Karno loh, Pak Joko. Oh, no. Tahu enggak siapa nama aslinya? Bukan Rano Karno. Nama asli Sidul tuh namanya si Alan. Iya, si Alan itu lagunya. Aduh, si Alan, ni Sidul, anak. Pak Joko, aku kemarin pesan jet sama si Pak Asep Togel. Cuman yang datang malah jet pump. Gimana sih? Aku rugi dong. Aku udah pesan 20M loh, pesan jet, yang datang jet pump. Aku ginta ganti aja deh. Itu udah uang 100 juta udah disapuin di depan rumah. Lah, kok belum sih? Enggak, aku setuju tuh. Sapuin aja ya, kan aku lusa ke Brazil tuh. Pengen makan Interjunet di sana, Indomie telur keju cornet. Tapi aku itu. Aku bingung tuh. Oh iya, aku dapat tawaran film sama lawan aktornya tuh BCL. Kenapa? Oh, bukan Citra Lestari. BCL-nya Banci Caman Lawang. Aduh, Mas, kesian. Judul filmnya sih simpel, Si Kuning Mengambang. Tapi aku tuh ambil jangan gitu, agak ragu loh Pak Joko tuh. Itu tawarannya sih menjanjikan 50 miliar. Cuman aku enggak terima. Enggak. Aku enggak kalau 50 miliar enggak aku. Kalau 100 juta aku boleh lah. Boleh, aku kalau 100 juta boleh. Kalau 50 miliar aku enggak. Nolak aku. Oh iya, itu helikopter aku tuh. Besok masukin ke bengkel aja ya. Mau aku ceperin soalnya. Oh iya, mau aku cat tuh sama piloknya tuh. Aku udah beli di Toko Abadi Jaya. Cuman aku pengen diganti tuh peleknya, pelek racing si helikopternya tuh, bisa enggak? Bisa ya? Iya, udah. Ya udah pakai, aku mau lanjut lagi nih. Ya biasa lagi sama pembantu aku, oke ya. Ya udah, yuk. Iya. Yo, waalaikumsalam Pak Joko. Ya. Maaf kok ya, ini sambil nelpon. Saya ada dua peran ya. Kenapa? Maaf ya. Ini soalnya kalau enggak kayak gitu dia suka enggak percaya. Ini rekan bisnis aku soalnya. Ini takut enggak percaya lagi. Sehat. Sehat Kak, aku mah. Mungkin Ana ini mabok tadi. Kakak namanya Ida bukan? Dania, kan ada di situ di aplikasi. Oh, Dania tadi. Kirain teh Ida loh. Nah, ada panjangnya Ida tuh. Ida dari di sayapku. Kak, aku tuh mau ini pengen minta penilaian dari Kakak. Tapi Kakak coba backing vokal pih 3 kali, nanti aku nyanyi lagi sekali lagi, aku pengen dinilai sama Kakak. Cobain ya. 1 2 3. Pih. Apa, Mi? Terjebak. Oh, ini Kakak sering main di sini. Oh, itu main Japati di sana. Itu main Japati, Kak? Oh, enggak gitu. Jadi suka main Japati Kakak di situ. Ah, udah lama jadi taksi online. Baru, Kak? Baru? Baru-baru ini enggak? Sebelumnya sih paling ngapain ya? Pengangguran ya. Yang tadi itu mah ini lagi merintis gitu. Cuman ada ya bisnis juga gitu sama si Pak Joko ini. Cuman kadang aku suka ini juga, apa, beatbox. Kakak suka beatbox? Ya. Tapi tahu beatboxnya gimana? Aku coba praktikin ya beatboxnya. Nah, itu kalau itu beatboxnya masih belajar sih, aku masih di apa ya, rendah lah, masih tingkat rendah. Mau nyanyi juga nggak ini sih, nggak ada bakat. Bagus tapi tadi suaranya, suara ngajinya. Ah, jadi ini aja apa tuh yang jadi imam. Hah? Imam Kak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh, bukan, jadi apa? Maaf, Kak. Yang suka ngaji itu apa namanya? Kori. Ah, masuk itu. Oh. Aduh, YouTube-YouTube-an maka. Nggak ada ini, Kak. Nggak ada bakat, Makanya itu, punya video di YouTube apa? Kok punya video makeup? Oh, ada. Apa? Nama channelnya Dania Jun. Oh, Kak, YouTuber. Apa namanya Dania? Dania Jun Riana, ya. Jani, apa itu tentang apa Kakak? Siap. Oh ini udah aku subscribe nih. Subscribe. Oh, subscribe. Oh. Comment and subscribe. Ush, kok ini bener, makeup gini. Tapi aku juga suka sih Kak, sebenarnya iseng-iseng.
ada iseng-iseng apa YouTube, ya YouTube-an gitu. Coba apa, kakak searching. Apa itu mah ini sih apa ya gituan lah, pokoknya searching aja. Mana aja? Ayah Ibrahim coba di situ ada. Ayah Ibrahim channel. Banyak banget. Itu. Apaan? Iseng itu mah. Bohong ya? Ya itu aku itu punya beda. Oh, pakai kupluk itu mah ya? Ada kan? Cubrek kak. Cubrek. Nah ini tuh kak di sini tuh ada kamera kak, tarik dulu kak. Nah jadi kakak tuh sekarang lagi masuk Ibrahim channel. Kakak habis kena prank. Ini kameranya. Lihat kak, ini kameranya, ini satu, ini juga satu kan di sini. Nah, satu. Aku tuh sebenarnya fake taksi kak, taksi bohongan. Kerjanya emang kayak gini. Iya kerjanya emang kayak gitu, lihat aja, lihat konten-kontennya, lihat kayak gitu. Bawa edan. Kan kakak YouTuber juga nih, boleh dong. Aku boleh ini dulu, minta izin buat diupload di Ibrahim channel. Boleh. Bentar dulu, kakak minta itu dulu, Instagramnya dong. Ada nggak? Ada. Apa Instagramnya? Dania Jun. Dania Jun. J-U-N-E. Dania Jun. Ini ya? Ya, aku follow ya. Hai. Follow kak? Iya, oke. Okay. Yeay, si kakaknya masuk Ibrahim channel. Kakak nggak ini kan? Nggak marah kan? Ya. Aku prank tadi nggak marah. Judulnya apa ya? Ya, nggak aneh-aneh kak. Kakak, sapa dulu dong, namanya sahabat Uyey. Hai, sahabat Uyey. Sahabat Uyey. Sahabat Uyey, Dania. Nanti di follow juga Dania ya. Ya. Aneh-aneh nggak sih tadi aku ngaji ya, terus maksudnya ini kan ini. Kalau driver taksi online kan diem-dieman. Ya diem-dieman. Tapi ini agak centil ya, beraktif gitu ya. Oke okay, guys, hari ini berhasil guys. Oke okay, guys, ini karena lumayan masih jauh, jadi rekornya nanti kita langsung skip aja ya. Dadah dulu dong. Dadah. Thank you.